Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku, Mundi. Ke samping. Oh ya, ngomong-ngomong, rumahnya sudah jadi. Maksudku, kastil buat rapat sudah jadi. Nanti guys. Tapi sebelum itu ada Areta yang pengen. Ke belakang itu. Kita. Apa Areta? Aku udah siap. Kastil tuh gak bagus juga sebenarnya. Kok Areta era? Oh ya, era. Sorry. Apa era? Kan aku lagi mau mengintai gacor. Tiba-tiba aku ketahuan. Jadi turunlah aku. Terus mereka ternyata ngasih tahu info ke aku. Apa tuh? Kalau anak-anak meso yang sudah kita kalahkan itu, mereka pindah ke Merta. Ke Merta. Oke. Namanya ganti. Namanya ganti emang. Jadi masuk angin. Bentar, Mertanya ganti atau mesonya ganti atau mereka gabung? Mesonya ganti. Kamu dikasih tahu info sama siapa? Sama si Kiki. Oke. Pak Mertanya itu nerima mereka dong, padahal mereka udah diancem kan kemarin. Oh iya juga ya, Vera ya. Oh, kamu dari Merta ya? Iya, aku dari Merta. Kacau. Gak apa-apa. Pindah dia. Kok kacau? Si Mea dari mana? Mea Merta. Aku tidak menerima. Mea Merta juga. Mea Merta. Ya. Iya dia. Kelar cuy, Mataram penuh dengan wanita. Kelar. Jadi banyak wanita ini. Kita kekurangan wanita. Hampir semua wanita ada di desa ini. Ya itu. Enggak. Bukan kekurangan. Si Otonya aja enggak pernah dapet. Aduh, ente terus si Oto. Jadi milikku enggak? Mulai. Umat. Dengar cuy. Iya. Udah itu doang kan era? Iya, aku sih tadi iseng ya, aku taro itu apa kayak orang lemah minum tolak angin di sana. Wah, kelar cuy. Era udah nyari masalah cuy. Kelar cuy. Era memancing perang cuy. Aku enggak tulis dari mana. Aku enggak tulis dari mananya. Udah kayak makan malam ya kalau meja panjang. Iya, kalau meja panjang tuh kalau duduk sebelah-sebelahnya enggak kelihatan. Ini kenapa bundar ini konversi meja bundar? Iya. Ini loh, kamu nggak lihat logo kita nih? Bundar. Yang artinya kesatuan. Anjas. Ya udah nih, ini kan kastil udah jadi nih. Aku udah kerjain 2 hari 2 malam nih. Kalian kalau misalnya ada ide buat dekor ruangan yang masih kosong. I'm out. Waduh, kelar cuy. Parah. Apa yang kecewa mana? Aku bagian... kecewa. Ini. Gak tahu ini mau buat apa. Aku bisa dibagi jadi ruangan-ruangan gitu sih paling. Ini ada menara nih di sini nih. Kalian pengen lihat progres pembuatan kastil ini? Let's go teman-teman. Jangan lupa untuk siapin popcornnya, okay? Dan cemilan. Siapkan popcorn dan cemilan kalian dan nikmati dan enjoy time lapse kali ini. Let's go.
Gimana? Kalian sudah lihat kan cuplikan timelapse-nya? Kastilnya megah coy. Aku ada sedikit adjustment, perbaikan sedikit ke bagian kastilnya dan pelebaran juga. Dan itu yang bikin nambah waktu biar sesuai dan rapi aja gak sih? Tapi ini juga masih kurang detail, kalian lihat tuh, cuma batu kosong doang, gak pakai detail-detail yang lain. Karena aku mengejar waktu, pengen cepet-cepet selesai. Kan kacau kalau misalnya aku harus kumpulin semua bahan dulu dari awal. Mending batu, lebih cepat selesai, lebih bagus. Sebelum memulai, aku punya duit di sini dan aku bisa gacha real 55 cakrawala point. Real gak sih cuy? Gacha dulu buat buka pet lagi. Siapa tahu bisa buka pet. Soalnya pet baru tuh. Bukan pet baru sih, lebih tepatnya pet tambahan biar bisa terbang 2 kali kalau misalnya kita asiknya, pet kita mati. Menggacha. Dapat prasasti maharaja kasih aku gak sih? Tuh dapat prasasti maharaja lo itu barusan. Aman, kamu udah pakai helm itu. Aku, salah aku mau shieldnya, aku mau shieldnya. Gak. Kita gacha dulu. Gacha. Malah pada ikut gacha juga. Pak kelar cuy, Areta gacha juga anjir. Areta gacha juga udah, anjir. Udah masuk ke kategori ini nih. Kategori candu cuy. Habisin dulu lah duitku. Ahem. Gila. Oke, dapat pocong hewan eksotis. Dapat apa? Dapat bear. Parah sih, Bang. Parah sih. Gacha mulu. Ih, gacha terus. Aku juga mau, belum ada ininya, Opa. Nice, dapat pocong. Hewan, dapat pocong hewan. Katanya mau bakal diperbarui. Yes, dapat pocong hewan lagi. Oke, punya 35. Apakah bisa tuker hewan baru? Oh, di Hayam Wuruk, lupa guys. Ke keraton ya. Much later. Apakah kita bisa nuker pet kedua kita? Bisa nih. Great Red Peonix atau Hypogrip. Peonix kurang 383 ya. Kurang 3, cuy. Minta ke anak-anaknya 3 ah. Konten. Ada yang punya 3 voucher hewan enggak? Ada. Ditukar pakai prasasti maharaja. Iya, lebih banyak. Ada. Ya, ditukar pakai prasasti maharaja ya. Ini tuker sini. Nih. Areta punya lebih banyak. Siapa daripada mau... aku for real. Banyak. Udah nyoto nih aku. 1 2 3. Ya udah aku kasih juga tuh ambil. Wah, kelar sih. Kelar cuy, punya 2 naga cuy. Enggak mau itunya. Mending kasih aku sih. Kelar cuy. Ngapain 2 naga kocak? Mending aku beli ini ada. Buat inventory-nya cuy. Aku pengen ngelunjak ke Areta sumpah. Jangan, orangnya bakal diain ngelunjaknya. Mundi. Tapi kayaknya enggak punya deh. Skin yang skin. Oh, skin. Aku ada. Juga mau yang skin. Kurang. Aku beli. Butuh berapa lu, Cok? Kamu ada berapa? Biar gue beli semuanya. 12. Ih. Wih, kelar cuy. Aku 12. Mau 4 loh. Kamu butuh apa, Areta? Apa ya? Lu butuh apa, Tok? Kagak, kasih aja kamu. Atau kamu butuh nih, aku kasih nih. Woi, kamu mau ganti skin petmu enggak? Kelar dia cuy. Dia ngasih aku tapi dia enggak mau dikasih, anjir. Keren cuy. Gila, Areta. Kelar kan, kamu udah aku bilang loh Mundi, udah. Tukar momiku cuy. Jauh-jauh kalian. What do you mean? Gak mau, gue maunya mau Oto. Kelar cuy, aku ditolak. Areta, kamu gak butuh apa-apa sumpah. Itu tanya Oto aja, kalau dia butuh sesuatu kamu kasih aja. Real sugar mami cuy. Much later. Mas ya. Lebih masuk ke orang gak sih, Mas? Ya boleh. Ya udah deh. Musuh yang lihat tetap ketir. Waduh. Areta, lu ngapain? Jelek gak sih? Beli pet baru masih di. Ada sisa enggak ini? Dragon. Masih kamu mau? Masih mau. Nih, yaudah tuh semua. Waduh. Lah kan dia maunya skin anjir. Nih, auto skin. Kurang satu cuy. Thank you banget nih. Areta. Apa mau bilang? Ah, aku kasih satu nih, Mithril.
Gak usah, aku juga punya cowok, the fuck. Satu doang mah bikin shuffle, kocak. Disimpen. Hey. Disimpen. Yaudah, kasih. Kasih Oto. Kasih ya. Kasih Oto. Sugar mami, cok. Real ya, sugar mami. Jangan kasih Oto, kamu gak mau. Iya, kasih Oto aja. Berapa tadi? Real. Kamu berapa tadi? Apanya? Ini berapa raw mithrilnya? Tiga ya. Kelar cuy itu. Yo. Mau apa? Kamu mau apa? Kira ada yang kamu bilang mau, makasih ke Areta. Areta, thank you so much. Apa? Apakah kisah cinta? Kamu mau apa? Aret. Menu utama, panel skill. Mommy Areta, makasih. Aku punya pet baru nih warnanya. Kelar cuy. Warna pet baru. Kelar cuy. V, gimana nasibmu V? V, gimana nasib kamu V? Udah sih. Kelar cuy. RV-nya kita batalin aja sih, udah sih. Kelar sih. Enggak ada pernikahan di V, cuy. Kelar cuy, Mommy Areta sekarang sudah jadi sugar mommy aku. Aku dikasih barang. Hail Mommy Areta. Padahal aku penjaga, tapi kenapa? Kenapa aku dilakukan seperti anak-anak? Oh ya, ngomong-ngomong, aku kan punya yang namanya mithril ingot nih. Tadi aku kasih satu ke si Oto. Hitung-hitung bayarlah buat Areta, terus dia mintanya ke Oto kasih ya. Oh, salah, bukan di sini teman-teman. Ya, kita akan siapin dulu duit di naga. Kita ambil duit kita, enggak tahu berapa ratus ribu ini. Kita ke spawn. Kita akan bikin pedang terkuat untuk saat ini. Tapi rencananya pasti bakal sulit. Kita ke pandai besi ini. Kok enggak bisa sih dia? Kok enggak bisa pandai besi? Kok pandai besi enggak bisa? Kelar cuy, pandai besinya error. Niatnya aku pengen bikin pedang terkuat, tapi karena masih ngebug dan belum diperbaiki, gagal. Kayaknya side effect gara-gara ngebug pas aku lagi nyelesain misi dan gagal. Kayaknya gitu deh ya. Terus kita buka hadiah. Ambil dulu gak sih hadiah ini? Lumayan. Real, lumayan nih dapet duit nih. Buka cakrawala chest ya. Kalau kita udah bayar dewa, kita harus manfaatin. Gimana ada dewa yang bisa dibayar? Di situ ada aku. Bahkan aku aja dibayar sama Mommy Areta. Aku dapetnya satu-satu doang ya. Ini aku mode spam nih. Mode spam. Dapetnya satu-satu doang kah? Oh, enggak. Wow. Apakah dapat 2? Oke. Okay. Di sini aku jadi punya hampir 3 stack membership coin. Tapi buat apa ya membership coin ya? Kita lihat, paling buat totem gak guna. Udah terlalu banyak aku totem, enchantment book gak, Wither Scatter Skill bisa sih. Golden apple enggak bisa, Salker. Sell aksesoris. Nope, gak guna. Kalau mau beli membership pet, wah kacau, harganya mahal. Alligator lagi udah punya, capybara. Buat nambah pet doang. Dekorasi. Dekorasi. Terus gak paling beli ini doang sih ya. Mana ya? Capybara sih teman-teman ya, Pak. Capybara atau panda? Cukup berapa ya? Mari kita lihat. 60. Oh, udah 120. Oke. Cukup beli yang mana? Beli apa lagi? Tadi kita udah beli yang burung phoenix, sekarang kita beli Sabertooth kah? Raptor. Udah 120 kan? Udah tuh. Panda atau raptor ya? Raptor ah. Waduh, habis banyak. Tapi nggak apa-apa, kita beli raptor buat nambah. Wow, sadis. Bentuknya oke, okay. Penyimpanannya 6. Haha, punya raptor sekarang. Gila, aku punya banyak banget pet nih. Terus geraknya gimana ya?
gimana kecepatan dia saat berlari. Tes. Kapan lagi punya banyak banget hewan peliharaan. Aku niatnya tuh pengen persiapan buat bikin pedang terkuat. Tapi kayaknya kita harus punya banyak rencananya dulu baru bisa membuat pedang terkuat ya. Beli 3. Mudah-mudahan dapetnya bagus. Longbow. Increase damage ke player yang megang bow. Oke. Lumayan. Terus dapat trance. Ah, buat mining. Terus buat apa ini? Gacha lagi shatter. Chance to deal extra durable damage. Aduh, enggak pakai kapak, sial. Longbow nih, apakah kita bakal berhasil ke bow kita? Oh, udah ya, kita udah punya ya. Gas. Gagal. No, gagal, bisa-bisa gagal. 23%. Dan XP ku habis begitu saja. Di rumah dagang ini ada block of emerald 1 stack. Block ya. Si Chipnut ini dia jual 1 juta. Emang sengaja nih jual yang ada yang murahnya nih. Yaudah lah belilah, kasihan Chipnut. Aku punya 6.300.000. Beli aja gak sih? Beli. Oke, udah kita beli. Dan aku punya 1 stack. 1 stack tuh ya segini doang ya. Segini doang ya ternyata ya. Itu 2, 3, ya 500.000. I don't know, worth it gak? Menurut kalian 500.000 worth it gak buat 1 stack? Ya aku nanya ke kalian, kalian juga gak tahu harganya berapa sih. Jalan pulang ke rumah pakai naga sakti yang warnanya berkilau ini. Kapan lagi? Terima kasih ya Momi Areta. Terima kasih aku bisa punya naga kayak gini. Walaupun kayaknya bagusan yang warnanya hitam gak sih? Item-item magma gitu guys, tapi nggak apa-apa lah. Kita juga emas-emas nih, kayak kesatria emas, naga emas, helm emas, shield juga emas, dan krisaktinya juga emas. Lumayan nggak sih? Lumayan kan? Kita kayak emas-emas banget. Aku punya soul sand dan juga wither skeleton skull nih gara-gara nggak bisa nyesain hari ini guys. Ini aku jadi pengen cobain ngelawan wither tapi di overworld atas. Apakah bisa? Nah, normalnya sih bisa ya. Normalnya sih bisa, sehingga mungkin nggak bisa ya. Headku bakal mati nggak ya? Headku bakal mati nggak tuh? Nggak nyampe. No, dia makin terbang. Tapi easy cuy. Wih, easy. Wow, easy sekali. Headku gimana ya kabarnya ya? Tapi nggak. Mana? Itunya? Oh, itu dia. Easy banget cuy. Oke, tanpa pet sekarang. Tanpa pet. Oke. Ledakannya. Oke, kita summon lagi. Aduh, wither efeknya nih. Summon lagi. Oke, kita tembak pakai panah. Bentar, harusnya bisa ya. Woi. Kita tembak aja. Ah, easy juga dong. Wow. Sekali tembak aja kayak gitu loh damage-nya loh. Wow, setengah dia udah gak bakal bisa terbang. Ya, dia turun setengah. Ya, udah easy. Ya, easy. Emang boleh se-easy ini? Emang boleh se-easy ini ya, teman-teman? Wah, kelar cuy. Ada rumah baru lagi. Ini rumahnya Sekar sama Santoso ya. Itu kenapa rumahnya bolong tuh rumahnya Raden. Rumah aku jadi kayak merasa paling kecil nih. Walaupun ada kandang ayamnya milik Era sih. Tapi kan aku jadi kecil banget. Dan waduh, kayaknya aku harus ganti posisi rumah gak sih. Ini diapit cuy. Diapit rumahnya V sama Areta. Terus di sebelah sini ada rumahnya Kuyung. Lihat rumahku. Terbuat dari lumpur-lumpur ini kayak kesannya mengganggu banget ya. Apakah aku harus membuat rumah baru? Apakah di sekitaran sana atau di dekat sini? Aku tuh niatnya pengen pakai gunung ini nih. Aku terraformingin, terus aku bikin rumah di atasnya. Menurut kalian gimana guys? Rumah aku di atas bukit. Yang setuju komen. Oke. Bikin mana crafting table? Bikin beacon.
terus udah megang emerald, ciao, kita akan langsung pasang bikin pertama di Mataram. Aku sih pengennya di tengah-tengah situ tuh, di tengah-tengah patung ya, tapi gimana ya itu? Apa aku gali bawahnya? Pengennya tuh di sini tuh, tapi tutupan. Coba bentar ya guys, apakah bisa? Much, much later. Waduh, waduh sampai sini. Di sini kah paling? Oke, kita gali dulu sekitarannya. Gak bisa kah? Kayaknya gak bisa deh di bawah sini deh. Mau gak mau sih dari pantatnya sini nih, belakang. Kan gak jauh banget ya. Oke. Harusnya kayak gini udah bisa gak sih? Tuh, nah. Sudah, tapi kalau kita tutup hilang ya, aduh gimana ya. Kasih efek apa ya? Speed kah atau haste? Speed, haste, speed aja lah. Kaca hitam. Oke, kita akan kasih kaca hitam. Atau biru ya. Hitam biru. Hitam sama biru. Oke. Wow. Hitam dan biru. Inilah Mataram. Tapi harusnya dua ya. Bikinnya kiri kanan di sini juga nih beacon. Wah, kelar cuy, keren harusnya ya. Tapi yang aku pakai cuma satu. Aku ngeri hilang. Ngeri hilang aja sih beaconnya ini. Much, much later. Sekarang aku berdiri di tempat kastilnya dan dari atas sini aja kita udah bisa melihat luasnya desa, enggak sih? Kalau dibanding yang lain sih ini desa masih kecil enggak sih? Cuma ini rumah-rumah, tembok aja enggak punya. Rumah-rumah doang ya tuh, lihat tuh rumah-rumah doang. Untung orang-orang di Mataram kuat-kuat, jadi kita bisa membuat desa ini tentram dan menjaga kedamaian di desa ini. Saking besarnya tempat ini, aku bingung mau didekorasi kayak gimana. Ide? Atau enggak, idenya aku serahin aja ke Santoso atau Sekar. Eh, tolong dong dekorasiin. Ini juga dibuatin sama Santoso nih. Tangga naik. Terus bagian atasnya juga dia yang ngebuat, dia yang ngedekor. Tapi ini satu minusnya adalah kalau duduk di sini nggak kedengeran yang di sana. Atau lebih tepatnya area pendengarannya kecil banget. Jadi kita nggak bisa dengar satu sama lain kalau misalnya jauh-jauhan. Gacha dulu nggak sih? Gacha! Decrease damage from enemy bows by 2% per level. Wow. Tapi 95%! Gila! Antara hancur atau nggak hancur, ini gede banget. 95%. Nggak hoki kah kita? Gacha lagi. Tadi udah dapat lumayan bagus tapi jelek. Bagus tapi jelek gimana? Aduh Archer tapi level 1. Aduh. Dapat apa nih? Exalted, a chance of removing bad effect. Ya nggak apa-apa sih. Ah, ah tapi kurang aja ini levelnya yang masih level 1. Kalau misalnya levelnya gede tuh wah kacau. Orang bisa kubudu-budu pakai panahku. Panah imut. Panah imut ini lihat nih, panah yang paling imut. Panah kucing. Padahal aku tinggal buat senjata terkuat dari mithril ini aja ya. Tinggal buat loh senjata terkuat. Tapi ternyata bug, gak bisa aku bikin dulu untuk sekarang ya. NPC-nya gak bisa aku akses. Tinggal bikin doang encan-encan blablabla. Jadi pedang terkuat untuk membantai orang-orang. Sedih. Tapi teman-teman, aku harap kalian enjoy sama video kali ini. Dan ya, hasilnya udah jadi. Hasil yang kita tunggu-tunggu selama beberapa bulan gak selesai-selesai, akhirnya sekarang selesai. Aku harap kalian enjoy dan terhibur. Jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Aku Bangsawan Mundi, sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Dadah!